tanggung jawab untuk berlangsungnya peradaban di bumi para Hyangan. Kami tidak hanya berbicara mengenai sebuah wilayah, tapi lebih kepada keberlangsungan hidup masyarakat di dalamnya. Kami ada untuk Anda, bahkan di saat Anda tidak menyadarinya. Apa yang menjadi kewajiban Anda, kami kelola menjadi nilai yang lebih berharga untuk seluruh masyarakat Jawa Barat. Saya Dedi Taufik, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, bahwa Bapenda Provinsi Jawa Barat merupakan perangkat daerah yang memiliki core bisnis dalam aspek kinerja pendapatan dan pelayanan. Hal ini sejalan dengan sasaran strategis untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan kualitas pelayanan publik. Harapan saya untuk tahun 2023, bahwa Bapenda Jabar terus mengembangkan digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Smart Tech. Ini menjadi concern Bapenda untuk lebih fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat sekaligus memudahkan proses pembayaran pajak kendaraan melalui aplikasi Sambara, Sapa Warga, digitalisasi layanan pajak dan retribusi daerah, dan yang terbaru adalah layanan Samsat Information Center atau SIMCEC. Terkait dengan membangun sebuah komunikasi yang baik, yang pertama dalam pekerjaan sehari-hari kita bangun trust dulu ya. Itu penting, jadi trust dulu, dan kemudian juga ada dari sisi lain adalah sebuah keikhlasan terutama dalam bekerja. Bagaimana kita juga dalam komunikasi meng-create how to manage, ya. Bagaimana kita memanage sebuah organisasi ini. Nah itu dibangun, kuncinya adalah komunikasi. Jadi komunikasi juga harus dilakukan secara keseluruhan, transparan, ya. Dan kemudian juga komunikasi kita harus bangun melalui strategi. Salah satunya contoh di Bapenda sendiri, bagaimana kita merencanakan sesuatu yang bisa termanfaatkan oleh orang lain. Tanpa kita sadari, keberlangsungan sebuah peradaban tidak akan terlepas dari kegiatan masyarakat sosial di dalamnya. Fasilitas kesehatan yang memadai, infrastruktur yang merata, proses pencerdasan anak bangsa. Semua itu menjadi bagian penting dalam sebuah pembangunan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita membangun generasi yang hebat untuk peradaban bumi para Hyangan.